Selamat sore, selamat datang bapak ibu dan teman-teman ke acara webinar Amta Swing 21 ya Ini yang batch yang ketiga, jadi um, kali ini batch ketiga ini menunjukkan bahwa sistem Amta Swing 21 ini adalah Suatu Mechanical Trading System sebetulnya Nah aplikasi ini sebetulnya selesai di develop tahun 2021 Itu sebabnya disebut Amtas Swing 21 Tapi rilisnya pertama kali memang di tahun 2002, bulan Juli nah, Nanti selama presentasi kalau ada pertanyaan Bisa langsung ketik saja di, di chat Agar bisa dijawab setelah presentasi berakhir ya Oke kita akan mulai, saya share screen dulu Sebelum kita bahas mengenai Mechanical Swing Trading System Kita lihat dulu Nah ini Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya Yang namanya 100% Rule Based Trading System Lalu Algorithmic Trading System Robot Trading ya, Apa saja itu ya Kalau 100% rule based trading system itu adalah tipe strategi yang menyatakan bahwa semua rule bersifat objektif dan pihak trader tidak perlu membuat interpretasi apapun terhadap aturan sistemnya karena karena itu jadi 100% nggak perlu lagi penyesuaian jadi jika ada empat orang melakukan trading dengan sistem yang sama mereka akan mendapatkan hasil yang sama setelah sejumlah transaksi yang sama. Jadi trader, pihak trader harus memutuskan sepenuhnya apa yang diberikan oleh sistem. Nah ini juga sering disebut dengan robot advisor. Ya. Nah bagaimana dengan algoritmic trading system? Ini sama seperti tadi, tapi bedanya adalah dengan sebutan algoritma. Maka dibuat juga coding untuk platform tradingnya yang akan secara otomatis melakukan trading bagi kita. Jadi kita tidak melakukan entry dan exit secara manual lagi. Nah, ini juga disebut dengan robot trading ya. Jadi ada beda antara robot advisor dengan robot trading. Maka apa itu yang disebut mechanical trading system. Nah, ini adalah suatu sistem dengan aturan spesifik aturan ini akan menyingkirkan kebutuhan untuk menebak jadi kita nggak perlu menebak memang nggak boleh menebak ya dan menyingkirkan kebutuhan untuk melakukan forecast nah ini termasuk di 100 rule based trading system tadi ya nah sistem ini memberikan trader dua signal sederhana yaitu beli dan jual ya namun trader masih bisa melakukan penilaian sendiri atas signal yang muncul dan mereka sendiri yang akan memutuskan apakah akan mengeksekusi sinyal tersebut dengan beli atau jual. Nah, apa saja aturan spesifiknya? Misalnya, beli sewaktu RSI menembus ke atas 30. Jual sewaktu RSI memasuki area overbought atau beli pada waktu RSI menembus dari bawah Bollinger Band bottom ke atas Bollinger Band top eh bottom cross begitu. Atau mungkin jual pada waktu harga turun dari bo atas Bollinger Band top ke bawahnya. Atau mungkin untuk untuk jangka waktu trading lebih lama beli sewaktu harga menembus ke atas moving average 50 hari untuk beli lalu jual untuk sebaliknya ya. Nah trader membutuhkan signal yang sudah teruji yang akan memberikan peluang lebih besar ke arah profit karena kalau nggak ada peluang besar ke arah profit nggak akan good, ada gunanya itu signal Nah analisis teknikal mengatakan bahwa sejarah akan berulang. Kecenderungan asumsi terpenting dalam bidang analisis teknikal ini benar sebetulnya dan didasari oleh psikologi pasar. Tanpa fakta bahwa sejarah berulang, semua sistem trading itu nggak akan ada gunanya. Karena psikologi pasar selalu cenderung membuat sejarah berulang. Maka jika suatu signal sering kali menghasilkan profit, diharapkan sejarah itu berulang. Jadi trader membutuhkan signal yang sering kali benar atau signal terbaik untuk digunakan dalam kegiatan tradingnya. Tapi sayang sekali tidak ada sistem ataupun signal yang dapat bekerja baik pada semua saham dan pada semua situasi atau periode. Maka bagaimana caranya bisa menemukan signal yang cocok untuk suatu saham pada suatu masa, pada suatu situasi, suatu periode. Nah ini juga satu problem yang harus terpecahkan melalui suatu mechanical trading system. dengan pengalaman selama bertahun-tahun seorang trader biasanya bisa merumuskan suatu signal yang bisa diandalkannya aturan-aturan dalam analisis teknikal yang dapat menyingkapkan tren harga volatilitas momentumnya itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa agar bisa menghasilkan suatu sistem yang bagus dan dapat diandalkan nah selain sistem itu harus bagus ya signal itu juga harus mudah terkirim kepada tradernya jadi jangan sampai signal itu gagal terkirim jadi signal itu nggak diterima oleh tradernya dan signal itu juga harus mudah dibaca oleh trader agar trader bisa membuat kesimpulan sesuai dengan maksud dari signalnya ya. dalam cat harga umumnya ya umumnya signal beli yang sederhana seringkali menggunakan lambang panah ke atas ini biasanya signal beli signal jual dengan lambang panah ke bawah itu juga umum atau juga bisa dengan signal exitnya tanda exit dari posisi beli ini memasukkan juga dengan signal jual biasanya begitu kalau di chartnya Trader juga harus paham bahwa pada candle yang mendapatkan signal beli itu belum sepenuhnya valid. Kalau market sedang open, harga akan bergerak turunnya. Jadi suatu kriteria, suatu kriteria dari satu sistem itu bisa berubah rubah Selama harga bergerak naik turun di market open, kriteria itu terpenuhi atau tidak terpenuhi ya. Karena um, market masih jalan. Jadi maksudnya signal beli itu bisa muncul, bisa hilang. Maka cara yang paling sederhana untuk ditemukan adalah menunggu sampai candle tersebut selesai terbentuk. Ya, nunggu ya sampai ini selesai terbentuk gitu. Misalnya, lalu signal itu masih ada, maka signal itu valid. Dengan demikian, otomatis aksi belinya adalah pada open candle yang berikutnya, bukan pada waktu signal itu baru muncul, buy action-nya itu pada open candle berikutnya. Ya, namun dengan... Setup up kriteria yang sedikit lebih rumit algoritma signal beli bisa juga disesuaikan agar langsung valid juga pada waktu muncul di chart meskipun candle-nya masih bergerak ya sesuai dengan pergerakan harganya jadi suatu mechanical trading system sudah dipastikan memiliki signal terbaik mudah dipahami dan digunakan oleh trader dan kita perlu selalu ingat, tidak ada signal yang cocok untuk semua saham. Signal yang cocok untuk sedikit saham itu banyak. Signal yang cocok untuk mayoritas saham yang ada itu masih memungkinkan, tapi signal yang cocok untuk semua saham yang ada itu nggak mungkin. Maka, trader harus diberikan informasi tambahan ya tentang seberapa cocok suatu signal dengan saham yang sedang diamatinya jadi setiap saham yang unik, lihat dulu signalnya cocok atau enggak trader perlu mendapatkan gambaran bagaimana performance atau kinerja suatu signal terhadap suatu saham agar dia dapat memutuskan apakah waktu signal itu muncul dia akan aksi beli atau tidak ya. nah ini berarti harus ada informasi tentang performance signal beli jualnya terhadap saham, saham yang bersangkutan Nah ini bisa dicapai dengan melihat aksi beli jual sesuai signal yang muncul selama beberapa waktu yang lamanya cukup masuk akal untuk melihat apakah signal-signalnya itu memang kompatibel dengan saham itu atau tidak kompatibel. Dengan kata lain, apakah signal itu bisa memberikan profit yang bagus atau tidak. Nah seringkali suatu signal beli jual itu diadu. Dengan signal buy and hold dalam periode waktu yang sama, nah, slide ini menunjukkan suatu signal beli jual terhadap saham ESA, ya. Nah, bagaimana informasi tentang performa signalnya? Bagaimana terjadi bisa tahu ini signal yang muncul di saham ESA ini bagus atau enggak? Nah, cara menunjukkan performa suatu signal bisa digunakan dengan banyak cara, ya. Namun, saya suka menggunakan cara yang seperti ini, ya. Nah, di slide ini ada contoh signal beli jual pada saham ESA selama 500 candle. Kalau chart daily berarti ini sekitar 2 tahun. Kemudian performa signal beli dan jualnya dihitung untuk melihat apakah hasil akhirnya itu profit atau loss selama 2 tahun itu. Nah, dan jika profit, profitnya memuaskan atau tidak gitu ya. Nah, di chart ini kita melihat ada satu garis berwarna biru. Nah, ini menunjukkan performance signal beli jualnya selama 2 tahun terakhir. Sementara itu garis warna merah ini menunjukkan pergerakan harga setelah 2 tahun yang lalu aksi beli dilakukan lalu di hold, nggak dijual sampai sekarang. Itu untuk garis yang merah. Nah, kedua garis ini kita lihat berada di atas 0 yang menunjukkan bahwa memang dua-duanya profit. Yang mengikuti signal beli jual profit, yang beli lalu di hold sampai 2 tahun itu juga profit ya. Tapi sekali lagi penggunaan signal beli jualnya itu diwakili oleh garis berwarna biru. Dan kita akan lihat uh, di skala sumbu harganya yang menunjukkan besarnya profit pada pada waktu kita menggunakan signal-signal beli dan jualnya. Nah ini kan membantu kita mendapatkan gambarnya. Signalnya cocok atau enggak dengan sahamnya. Nah sekilas ini kan di atas 0. Berarti profit nih kalau kita menggunakan signal-signal dari sistem ini kepada saham ESA. Kita lihat ya. Di, bentar. Oke. Nah, di slide ini kita lihat sewaktu garis biru bergerak flat itu berarti sejak signal jual muncul ya di sini nggak ada ada lagi signal beli jadi waktu harga bergerak turun posisi kita flat karena kita nggak ada posisi itu berarti selama posisi ini selama periode ini harusnya si trader sudah ada sudah tidak ada lagi posisi terbuka ya karena sahamnya sudah dijual pada signal jual ini sehingga pada waktu harga turun ya, dia nggak mengalami kerugian ya di flat terus Nah dalam kasus ini apakah signal beli jualnya memang cocok untuk saham ESA? Nah dua tahun yang lalu harga itu berada di sekitar 225 ya di sini ya. Garis biru di atas menunjukkan pertumbuhan harga sesuai aksi beli dan jual yang dilakukan berdasarkan signal yang muncul. Dan hasil akhirnya profit 1000 rupiah. Nah, itu berarti dari harga 225 menjadi 1000 225 berarti itu profitnya berapa persen? Berarti 400 persen ya. Berarti ada pertumbuhan selama 2 tahun kalau dibeli dan jual sesuai dengan signal itu 400 sekitar 400 persennya ini pasti sangat memuaskan bagi para trader ya jadi untuk selanjutnya kalau muncul signal lagi dari dari sistem ini maka trader akan lebih berani untuk ngikutin karena selama 2 tahun profitnya 400% tapi sekali lagi signal di Amtasing 21 ini tidak cocok dengan semua saham ada saham-saham yang bisa bisa aja nggak cocok ya misalnya saham ACST ya Nah, menurut indikator, bukan indikator, garis biru yang mewakili performa ini setelah diikutin selama 2 tahun ya, dia merugi. Dia merugi ya, di bawah 0 posisinya. Sementara kalau kita beli 2 tahun lalu lalu di hold, itu masih ada untungnya. Masih ada untung. Jadi pasti kalau trader sudah lihat sistem atas swing ini di sama CST, trader nggak akan pakai signal beli jualnya ya nah sekarang sampai sekarang kita sudah membahas dua hal yang dibutuhkan trader pertama signal yang bagus kedua gambaran performa signalnya terhadap setiap saham kinerja signalnya apakah cocok untuk saham itu atau enggak nah apalagi yang dibutuhkan trader harus tahu saham apa saja mendapatkan signal beli saat ini bahwa sekarang oh ada lagi ada signal beli jangan sampai terlambat agar selanjutnya ia dapat cek dia dapat periksa apakah performa signalnya bagus atau tidak pada saat itu nah, dia perlu dapat info saham-saham apa saja yang saat ini perlu dibeli atau dijual maka perlu adanya suatu notifikasi alert notifikasi mungkin alert itu masuk ke email ataupun masuk ke notifikasi handphone ya kan sekarang di handphone udah wad, udah hal yang biasa e, ada fitur notifikasi ya seperti kita kalau terima WhatsApp muncul notifikasi ya dan notifikasi ini bagus time, supaya bisa e, tradingnya bisa cepat nggak terlambat ada waktu bagi dia untuk cek signal yang muncul ini di, e, performance-nya bagus atau enggak ya kalau bagus nah, dia bisa langsung action untuk ikutin ya. Nah, alert notifikasinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita slide down Android phone kita, kita akan lihat rentetan notifikasi terkini sampai yang terdahulu. Tapi selain notifikasinya bertambah, maka notifikasi yang terdahulu bisa terhapus ya, kalau nggak mumpung. Ya. Nah, trader perlu mendapatkan info lengkap sejarah notifikasi seperti ini nih. Sebagai gambaran ya. Notifikasi itu bisa dilengkapi dengan informasi-informasi tambahan seperti waktu muncul notifikasi di hari berapa notifikasi itu muncul karena itu akan akan menjadi sekitar harga segitu harga beli kita lalu berapa angka nya terhadap saham itu selama 2 tahun terakhir kalau jauh di atas nol berarti sangat profit berarti bagus tapi kalau tipis di atas nol berarti nggak terlalu menarik ya apalagi kalau di bawah nol itu berarti loss, berarti nggak cocok kita nggak akan pakai signal itu dalam hal ini kalau kita lihat yang biru-biru, ini sudah di short berdasarkan performance, ini adalah yang profitnya untuk untuk uh, ESA selama 2 tahun terakhir, 630% uh, cuman ini kalau nggak salah berdasarkan uh, signal yang muncul bukan tahun ini ya mungkin tahun lalu ya lalu SMTMT selama 2 tahun terakhir 500% dan seterusnya sampai yang paling tidak terlalu profit ya 2 tahun cuma 7% kan nggak menarik ya nah di sini yang merah itu rugi selama 2 tahun rugi untuk ntp minus 26% jadi pasti signal amca swing saat ini nggak akan kita gunakan ya untuk saham seperti ntp KPIG, apalagi CPO dan seterusnya yang makin gede begini. Kita guna, akan gunakan di saham-saham yang uh, performernya gede-gede di sini. Aku akan fokus ke saham yang berwarna biru dan panjang. Jadi tools untuk trader yang mau menggunakan mechanical swing trading system adalah satu signal yang bagus. Kedua petunjuk atau informasi Performance dari signalnya, atau signal performance, untuk lihat bagus enggaknya. Jadi, kita pakai atau enggak signalnya, dan notifikasi. Nah, kalau semua tools ini kita sudah punya, ditambah peralatan lain seperti money management, set portfolio, berdasarkan fundamental saham yang bagus, dan lainnya, itu akan menambahkan mutu keputusan tradingnya. Tapi jangan terlalu banyak peralatan juga, sehingga bisa buang waktu, ya, bahkan memberikan informasi yang bisa saling bertentangan jadi jadinya, jadinya nggak efektif ya analisa kita nah kita masuk ke antaswing swing 21 sebagai mechanical swing trading system kita akan lihat dulu ya basic konsepnya ya basic konsep dari antaswing swing 21 mengapa mechanical trading systemnya memilih metode swing trading jadi mechanical swing trading system ya karena jarang sekali ada saham yang bergerak turun terus tanpa membentuk swing atau bergerak naik terus tanpa membentuk swing walaupun ada tapi sangat jarang ya contohnya emas itu naik terus tanpa membentuk swing apa swing itu kita lihat seperti ini sebetulnya swing ya biasanya pada waktu dia naik atau turun uptrend atau downtrend bullish atau bearish ada swing-swingnya ya swing apa Swing low atau bottom, dia membentuk atau melakukan reversal up setelah dia bergerak turun ya, swing bottom atau swing low dan swing high atau swing top, dia membentuk reversal down setelah bergerak naiknya. Bahkan swing ini bisa terjadi pada kondisi bearish ya, swing low, swing, swing top, swing bottom, swing high sehingga dalam kondisi bearish kita masih bisa profit dengan memanfaatkan technical rebound-nya. ini kan namanya technical rebound. lagi bearish tapi ada ribonya di sinilah capital gain kita memang lebih kecil profitnya dibandingkan kalau lagi uptrendnya dalam kondisi sideways juga bisa ada swing, swing nya sehingga kita masih bisa profitnya nah ada satu hal yang perlu kita ketahui juga yang merupakan karakter dari eh, swing ya gerakan swing harga khususnya untuk saham ya rata-rata umur satu swing jarak dari swing low ke swing high adalah kalau dirata ratakan itu lima hari itu bervariasi sebelum antara 3 sampai 7 hari ya yang banyaknya tapi kalau di rata ratakan yang lima hari itu baik dalam kondisi bullish maupun bearish maka ini menunjukkan bahwa metode swing trading bisa dilakukan kapanpun ya dalam kondisi bearish, bullish, sideways. Beda dengan kalau kita menggunakan metode yang mengandalkan trend yang hanya bisa menghasilkan profit kalau kondisi sahamnya lagi bullish ya. Kecuali kita boleh short selling ya. Berapa saham di luar negeri kan boleh short selling. Jadi swing trading ini cocok untuk kapanpun situasi yang penting ada range harga fluktuasi yang cukup besar agar capital gainnya masih bisa memberikan profit ya. Nah, Amtas Swing 21 adalah sistem trading yang menggunakan indikator momentum. Indikator momentum untuk mendeteksi kapan terjadi swing low atau bottom dan kapan terjadi swing high atau top. Nah, kita ingat pada presentasi awal tadi bahwa oh, sebentar. Uh, seorang trader membutuhkan pertama signal bagus kinerja signalnya atau performasnya dan real time notification. Nah, AmTas 20, 21 memiliki tiga hal itu memiliki signal yang bekerja baik pada sebagian besar saham bukan pada semua saham ya pada sebagian besar saham. Ada tiga signal yang dapat diberikan. Yang pertama, buy low, buy high, dan sell high. Pada chat, pada aplikasinya nanti, kita lihat di chart ini, ya, ini aplikasi Amta Swing. Ada tiga signal tadi, buy low, itu panah hijau ya. Jadi maksud panah hijau ya, ini panah hijau ke atas. Jadi kita beli di harga murah. Buy high itu tanda wajib. Itu berarti belinya di harga yang sudah naik gitu. Dan sell high ya setelah harga naik, setelah signal beli kita jual dalam kondisi profit ya. Tapi kita ingat sekali lagi tidak semua saham dapat berakhir dengan profit dari signal Amta Swing 21 ini. Maka mechanical trading system ini perlu memberikan informasi Bagaimana kinerja signalnya terhadap setiap sahamnya? Apakah pada akhirnya akan menghasilkan profit dalam kegiatan kegiatan trading selama jangka waktu tertentu atau tidak? Maka Amtas Swing 21 memberikan informasi ini, yaitu kinerja signalnya ya. Tapi kita lihat dulu strategi eksekusi beli jualnya ya. Tadi kan eh, panah hijau buy low ya nah untuk panah hijau ini kita belinya itu menjelang penutupan ini untuk chart daily menjelang penutupan atau paling lambat harga open besoknya karena kalau market masih open ini harga masih bisa bergerak naik turun panahnya bisa muncul bisa hilang jadi kita tunggu confirm sampai market tutup untuk belinya besok di open atau nunggu menjelang penutupannya sehingga lebih kecil kemungkinan sinyalnya hilang kalau wajik hijau buy high itu berarti harga bergerak naik lalu entah di mana baru muncul wajibnya. Nah, itu kita langsung action. Entry belinya di mana? Yaitu beli pada harga yang sama dengan high candle sebelumnya ya. Harga high candle sebelumnya itu adalah harga beli kita karena memang waktu harga naik menembus high candle sebelumnya itu signal wajib munculnya. Dan kapan jualnya kita exit pada waktu signal exit ini muncul. Kita nggak perlu nunggu sampai penutupan. Pagi-pagi pun kalau signal exit muncul, kita langsung jual ya. Nah, kadang-kadang signal exit dan panah ini muncul pada waktu kita lagi buka, lalu di market open, lalu ada lambang exit, eh dan juga, juga lambang panah bawah, di bawahnya pas di bawahnya gitu. Nah, itu berarti exitnya sudah lewat ya. Sudah saatnya beli lagi. Kalau muncul pada waktu yang bersamaan, itu memang kadang terjadi. Biasanya kalau marketnya lagi tipis sekali ya. Nah signal beli jual tidak hanya muncul pada chart daily ya, tidak hanya pada chart daily, tapi juga pada chart intraday. Tapi efektifnya itu hanya pada chart intraday yang 60 ya, lebih efektif adalah di chart daily. Tapi di intraday cukup efektif di chart 60 menit atau 1 jam. Di bawah itu swingnya sudah mulai tidak stabil ya Gerakan swing-swingnya Tapi kalau di forex tetap sih bagus ya ini, ini kita bicara di saham ya Nah kita ingat sekali lagi bahwa Tidak semua saham cocok dengan signal dari Amta Swing 21 Maka butuh informasi kinerja signalnya Atau signal performance-nya ya Amta Swing 21 kasih informasi itu Yaitu signal performance ini akan menampilkan satu garis yang menggambarkan besarnya profit dan loss sepanjang jangka waktu trading dengan menggunakan signal-signal itu ya. Kira-kira seperti ini. Indikator biru di window atas adalah performa signalnya selama 500 candle. Kalau daily berarti 2 tahun. Indikator merah ya adalah hasil buy and hold ya sejak 500 candle yang lampau di buy lalu di hold nah untuk kasus ini ya lebih untung memang buy and hold -nya. tapi kalau dengan buy signalnya diikutin tetap masih profit masih profit ini kita lihat lebih jelas ini signal profit dan lossnya ya ada nih berarti loss nih terus dia jual flat nggak ada posisi ada signal beli beli naik dia Uh, turun juga ternyata rugi juga ya terus nggak ada posisi lagi beli nah ternyata disampai di sini dia profit ya profit. kalau yang merah kan buy and hold jadi tetap bergerak terus sesuai dengan pergerakan harga tapi yang biru sesuai dengan posisi yang kita miliki ya sesuai dengan signal yang ada ya nah kalau kita lihat di sini dengan ngikutin signal profitnya sekitar 180 masih lebih menang buy and hold ya 200 ya Kita ambil contoh, eh, uh, saham PANR dan.. dengan.. dengan tradingnya buy and hold Jadi, dua tahun yang lalu itu harganya kan 98 Ya, 98 Lalu di hold terus sampai harga terkini 302 Berapa profitnya tuh? 208,16% ya Dari 98 ke 302, 200% untungnya, gede sekali Nah, bagaimana kalau kita menggunakan signal dari Amta Swing 21? Dari harga 98, lalu ikutin beli jual ya, ada profit, ada loss, ada profit, ada loss. Akhirnya total profit sebanyak 185. Oh, masih kalah ya dengan buy and hold tadi. Karena itu berarti profitnya hanya sebesar 188% ya, 77 Tapi, kan kalau buy and hold selama 2 tahun itu ya lama sekali ya kalau trader kan maunya trader bolak balik ya dengan profit 188% selama 2 tahun itu sebetulnya cukup ya cukup memenuhi syarat untuk dipertimbangkan nih, si signal dari atas swing ini nah ini contoh lagi kalau buy uh, 2 tahun lalu sekitar 216 sama CST lalu di hold terus rugi sebesar 14% ya. lalu kalau misal mau pakai signalnya gimana harga dua tahun lalu 216 ya lalu diikuti signalnya beli jual beli jual ternyata loss juga 106 rupiah ya itu nya lebih gede ya 49% jadi tetap sama ACST nggak akan kita tradingkan dengan menggunakan signal dari Amta Swing 21 nya itu gambarannya nah, jadi nanti waktu dapat signal kita lihat dulu performance oke okay atau enggak ya Nah, ada satu tips, meskipun pada waktu terakhir performance menunjukkan nilai di bawah 0 seperti di sini ya, ini kan minus 4.80 yang berarti selama 2 tahun itu loss kan, tapi kan selama 2 tahun loss itu beli jual-beli jual nggak mungkin setiap tradingnya loss selalu ya 100% nya pasti ada 1, 2 atau bahkan 3 yang profitnya Nah, gimana kalau kelihatannya menarik nih di saham ini walaupun hasil akhirnya loss, mungkin nggak signalnya lagi sekarang lagi yang lagi keluar lagi bisa menghasilkan profit nah satu tips kita bisa lihat kalau eh, Indikator indikator performancenya yang biru ini naik turun itu membentuk higher high dan higher low ya seperti ini naik bottomnya hanya juga naik berarti sangat besar kemungkinan begitu muncul signal yang baru itu akan efektif sehingga menghasilkan profitnya tapi kalau tidak, misalnya lower high, lower low, membentuk turun gitu, mesti hati-hati ya. Bisa jadi itu memang udah pasti loss. Jadi itu sebagai tips saja kalau misalnya kita mau mengabaikan dulu performancenya karena mungkin nggak ada pilihan saham lain. Siapa tahu ini bisa kasih profit. Kita harus pastikan ini memenuhi ya, membentuk higher high dan higher low untuk performancenya. Nah kita masuk ke tulisan ketiga real time notification. Nah di di aplikasi ada settingnya, uh, setting alertnya kita harus hidupkan ya. Pencet kiri atas, tap setting, lalu centang ini alertnya ya. Kalau kita nggak mau muncul alert, dikosongin aja. Nah setiap kali alert muncul itu ada dua macam, alert buy dan sell. Buy itu nanti akan bisa berupa panah hijau atau panjik hijau ya. Tapi ada dua macam Buy dan sell Nah ini penampakannya ya Di handphone I'm testing uh, yang awali alert jadi tadi kan ada chart daily ada chart awali kan ada yang alertnya untuk beli chart awali ada yang yang ini tanpa tulisan awal ini berarti chart daily ini nah ini dia alertnya nih kita juga bisa melihat alert yang sudah lewat ya pada hari ini. Jadi ini kan muncul teng begitu bunyi kita lihat langsung kan dan ini historisnya. Nah kita mungkin mau lihat historisnya gimana uh, performance performancenya, harganya waktu sinyal itu muncul di harga berapa. Kita bisa lihat ya semacam rekapnya gitu dengan cara uh, pencet di yang di sini lalu pilih alert by daily ya kita bisa sort nih ini muncul bar-bar kayak gini kan bari jawa yang yang dan merah yang seperti yang tadi sudah dipresentasikan nah kita bisa sort urutkan berdasarkan performance jadi yang biru panjang ini berarti kinerjanya bagus sekali esa yang merah panjang ini berarti kinerjanya jelek sekali signalnya dalam untuk saham opms ya selama 2 um, dua tahun terakhir tapi kita juga bisa urutkan ya bukan dari performance saja tetapi dari trading range ya nah kita bisa urutkan berdasarkan trading range ya misalnya PCR ini 27% maksudnya apa nih 27% maksudnya adalah trading range ya apa itu trading range trading range adalah pergerakan harga rata-rata selama lima hari jadi ini bisa dikatakan gambaran profit kita nanti kalau profit profitnya bisa gede karena lima hari bisa 27 persen dibandingkan dengan misalnya akra cuman dua persen tipis sekali pergerakannya dalam lima hari bergeraknya cuma sekitar dua persen jadi mungkin begitu signal muncul untuk akra kita nggak tertarik ya profitnya kecil kita fokus ke eh, yang profitnya gede ya seperti PCR di sini Nah, sekarang kita bisa paham. Sebentar ya. <tuh> nah, sekarang kita bisa paham bahwa angka performance itu sangat membantu bagi kita untuk mengetahui seberapa bagus ya signal dari sistem ini termasuk seberapa bagus forecast harganya nantinya karena nanti bisa kasih Trading plan e, aplikasi ini, nah, baru-baru ini ada fitur baru dari Amta Swing 21 yang memberikan angka-angka financial health-nya dari emiten. Ini pasti cukup memberikan gambaran ya kinerja emitennya dan bisa menambahkan keyakinan kita akan forecast harga dari sistem ini. Nah, investing.com itu adalah situs market info yang sangat lengkap. <tuh> di di investing.com kita bisa mendapatkan fair value kita bisa mendapatkan gambaran financial health dari uh, emitennya yaitu cash flow health, growth health, price momentum, profitability health dan relative value ya. Nah, di Amtas Ring 21 sudah dapat izin ya dari investing.com untuk menggunakan angka-angka financial health dari emiten BJ. Ada 6 angka financial health yang dimasukkan ke dalam Amta Swing 21 Mereka adalah <coughs> Cash flow health Growth health Price momentum health Profitability health Relative value dan fair value <coughs> Komponennya ada nih untuk setiap um, Apa Setiap uh, Angka financial healthnya ya dan bisa berbeda setiap saham. Nah berikut ini adalah contoh komponen dari masing-masing 6 angka financial health nya. Untuk girl health, nah ini nih rinciannya nih. Saya sendiri nggak paham ya apa yang dimaksud dengan komponen-komponen ini. Tapi bagi mereka yang paham akan gambaran tentang asal usul angka financial health dari investing.com bisa dapat manfaat ya. Dan kalau ada yang paham dan ingin tahu lebih banyak tentang komponen-komponennya bisa akses langsung dari website investing.com. Ini hanya untuk mempermudah saja bahwa fin, angka finalnya itu bisa langsung masuk ke Amtrak Swing uh, 21-nya. Nah, ini komponen untuk Cash Flow Health. Ini komponen untuk Price Momentum Health. Ini komponen untuk Profitability Health. Dan ini komponen untuk relative value. <tuh> Lalu untuk fair value, itu ada model-model investing ya. Kadang-kadang ada sebenarnya model investing yang digunakan untuk mendapatkan angka fair value-nya. Kadang 15 ya. Tapi bukan itu aja. Ada juga hasil dari sekelompok analis yang jumlahnya itu lebih dari 5 ya. Kadang bisa sampai 25 orang ya yang final-finalnya itu bisa menghasilkan satu angka fair value. Nah, setiap hari, setiap hari angka financial health akan diupdate karena di website nvisinvesting.com juga selalu ada update. Itu setiap hari, bahkan bisa beberapa kali dalam sehari. Tapi angka Swing 21 akan terupdate sekali sehari saja sehingga bisa aja nanti ada perbedaan tipis ya dengan angka yang ada di investing.com Nah di aplikasi Amta Swing 21 menu untuk menampilkan tabel financial health itu ada di sini ya. Dia akan menampilkan semua saham financial healthnya bagaimana dalam bentuk tabel seperti ini. Nah selain pada menu tabel seperti ini di menu slide menu financial health pada waktu kita buka cat saham yang sedang memberikan signal beli maka akan ada juga angka financial health di komentari expert advisor-nya. Seperti ini. Ya. Ini tanggal 12 Mei 2023 ada muncul signal beli. Ada trading plan-nya beli sekitar sini ya. Kemudian uh, beli sekitar 222 lalu track track profitnya nanti di mana, lalu cut nya di mana, dan ada fundamental overview-nya ya. Fair value-nya ini 340 nih. Harga sekarang 222. Jadi upside-nya masih lumayan ya. Dan ini financial health-nya ya. Angka 1 itu weak, 2 fair, 3 good, 4 great, 5 excellent. Nah, untuk Wifi fi e Wifi ya. Fair performance-nya itu 2, ya hampir 3. Grow health-nya 3,5 setengah cash flow nya jeleknya 1,7 profitability nya ya jelek juga ya jadi kita bisa uh, ini menambahkan referensi aja confident kita kalau misalnya performa yang bagus di tapi ininya kurang bagus ya kita lihatlah juga market kalau marketnya lagi berat ya berarti akan susah nih untuk mendapat mencapai uh, target profitnya tapi kalau ininya bagus ya Walaupun market berat Mungkin kita akan lebih berani Tapi kalau market lagi bagus Dan ini bagus Wah kita akan sangat confidentnya Untuk uh, Ikutan Signal belinya Oke okay. <tuh> Mari kita langsung lihat Peragaannya di aplikasi ya uh, Karena di PC nggak bisa nih Jalan itunya apa Aplikasi Amstrad nya Kita pakai dari HP Nah, ini dia. Amtas Swing 21 nih. Di sebelah kiri atas ada slide menu, ada menu market, ini untuk melihat market quotes ya, indeks regional, bisa juga hal-hal lain -hal kita tinggal pencet kanan atas ya ada global indices ada cryptocurrency, ada forex ada commodities ada indeks sektoral ada indeks saham syariah ya <tuh> misalnya indeks saham syariah nah ini dia quotesnya ya. tapi ini hanya quotes sih hanya quotes bukan chart chartnya ya nah kemudian kalau kita pencet kanan atas lagi ada explorer ya ini bisa mencari membantu kita mencarikan sama-sama yang sedang mendapatkan signal beli misalnya ini Amtas Win21 kita pilih lalu kita klik go maka dia cariin itu yang saat ini sedang memberikan signal beli nah ini dia eh, oh dah, itu nggak ini ya nggak dia lagi suspend, eh, AALI ini Nah, ada panah ada panah ya. Itu Sigma beli tuh, ARI. Pasti ada trading plan nih, ada trading plan. Coba kita lihat. Trading plan-nya pencet kanan atas, pencet komentar Nah. Belinya di sekitar 7.600 ya, karena itu harga close hari Jumat. Take profitnya di sekitar 7774 sampai 7832. Memang ini desimal ya karena hasil, -hasil perhitungan algoritma nanti kita tinggal sesuaikan dengan fraksi harga yang terdekat ya lalu stop loss levelnya juga di 7541 sampai 7483 sekitar situ nah fair value kita lihat tuh di bawah 9700 berarti masih upside nya masih bagus ya dari harga terkini 7600 <tuh> tapi sayang financial health nya kurang menarik ya di bawah good ya di bawah tiga ya itu jadi bahan pertimbangan ya untuk kita mau ikutin atau enggak, lalu kita lihat performanya itu di atas 1300 ya, rupiah sejak 2 tahun trading, berarti 2 tahun selama 2 tahun performanya itu 14% dapat profitnya. Kenapa kok kecil banget sih 2 tahun? Trading beli jual beli jual, cuman 14% dapatnya, <tuh> rupanya karena selama tahun ini dia bearish ya. <tuh> Turun terus, jadi ya susah dapat profit. Nah, tahun lalu baru dia uh, bergerak naik ya nah, itu sebagai gambarannya kalau kita menggunakan explore nah sekarang uh, kita lihat judul-judul explore itu ada di tab, di kolom pertama ada price ada date ya ada price itu harga terkini lalu ada perf persen itu performance maksudnya nah performance inilah yang dimaksud dengan kinerja signalnya kalau di atas nol berarti signalnya cocok nih buat saham ini seperti ALI dia 14% tapi itu 2 tahun ya, nah mungkin kita mau cari saham mana aja yang sedang dapat signal beli tapi yang kinerjanya bagus kita bisa sortir nih performance yang paling gede siapa? kita pencet di judul performance dan ternyata ketangkap KIN ya, K-E-E-N itu selama 2 tahun tapi ini sama baru kali ya 110% coba kita lihat Oh rupanya memang luar biasa naiknya ya. Makanya selama 2 tahun dia bisa dapat profit uh, 110% ya. Cocok. Kemudian yang berikutnya MTK 44% 2 tahun. Oh kelapa berat karena sempat beris ya. Jadi itu ya gambarannya. <tuh> Untuk Explorer. Ini perbandingan dengan buy and hold. Lalu trading risknya kalau kita mau pilih KEN ini trading listnya kan 9,5% berarti dalam jangka waktu 5 hari bisa mendapatkan profit eh, 9% peluangnya gitu. Lalu ada level Carlos berapa, target profit pertama dan kedua berapa, udah langsung muncul ya di explore-nya ya. <tuh> nah AVG CAPM ini adalah average cap dalam miliar, maksudnya berapa miliar rupiah per hari rata-rata nilai transaksinya untuk saham-saham ini. Kalau KEEN 11 berarti 11 miliar rupiah per hari. Ini menggambarkan likuiditas ya, likuiditas sahamnya. Kalau explore ini sudah di set, kita lihat di atas ada angka 5B itu maksudnya di set paling kecil 5 miliar rupiah per hari yang akan muncul di tabel ini. Tapi kalau market lagi jelek, kita mau cari saham lapis 2, kita bisa kecilin ya. Jadi 3 miliar, mungkin kita bisa dapat lebih banyak saham hasilnya. <tuh> Ya, lebih banyak ya, lebih panjang tabelnya. Karena saham-saham dengan nilai transaksi rata-rata 3 miliar pun masih masuk dalam uh, pencarian saham itu ya. Ini untuk explore. <coughs> nah, ini yang penting nih. Alert by daily. Kita bisa sort berdasarkan trading lens berdasarkan performance, berarti untuk Tris nih, yang lagi dapat signal beli, performancenya bagus selama 2 tahun, 112 persen, kecuali kalau di saham baru ya. Nah, kalau yang mau short by trading range, untuk Tris juga terbesar range-nya. Jadi, kalau kita beli Tris, kalau top profit bisa lumayan gede itu dalam 5 hari, 18% ya. Coba kita lihat kayak gimana Tris. Oh, dapat signal wajib. Oh, range-nya gede, memang gede ya, fluktuasinya kita lihat tuh. High, low-nya itu cukup jauh ya. Cukup jauh. Nah, kita mau lihat trading plan-nya performance-nya kan udah bagus tuh birunya di atas nah trading plan-nya gimana? belinya sekitar 244 nanti jualnya 266 sampai 275 card nya di sekitar 231 222 ya <tuh> upside-nya 334 nah berarti masih bagus nih karena fair value-nya itu 334 upside-nya masih sekitar berapa persen tuh? mungkin 20 persen ya nah bagaimana dengan financial health-nya? Bagus ya di atas tiga ya Keba Ada tiga item di atas tiga Financial hatnya uh, Good ya di atas good Jadi ini cukup menarik ya untuk Tris Kalau kita mau beli hari Senin Nah ada juga alat buy hourly Nah ini belum tentu semua saham cocok ya Kita cek yang performance yang bagus Oh cuman era ya Dan itu ada angka 42,86% Itu karena kita short by trading at the buy performance Berarti 500 jam trading yang lalu itu profitnya 42%. Cukup menarik juga sih. Nah, ini untuk uh, gambaran dari uh, eranya ya. Nah, coba kita cek lagi yang Sell Daily. Kalau misalnya muncul sell, <tuh> kita bisa short by profit and loss ya, PL. Berarti untuk yang disuruh jual hari Jumat pagi itu saham kejam itu lagi take profit 28 tuh kalau mengikuti signalnya ya belinya di open sini nih setelah tanda panah lalu jualnya di sekitar open 216 itu uh, profitnya sekitar uh, 28 nya tapi itu kan untuk signal jual ya untuk gambaran aja bahwa oh kita lagi profit kalau memang kita sudah sempat beli ya nah selain alert by daily hourly ada juga kalau ini kan kita lihat sinyal belinya buy low sell high ya sementara kalau kita lihat warna candle nya kalau selama itu biru berarti lagi uptrend merah itu lagi downtrend ini juga kasih alert untuk kapan dia start uptrend nya jadi dari candle merah menjadi biru short by trading names oh rupanya saham koni yang hari kemis merah hari jumatnya menjadi biru lagi mau mencoba mulai uptrend ini cocok kalau kita mau curi start ya tapi jangan lupa um, harus cut loss ya kita harus tentukan cut lossnya ya dimana kalau kita mau beli dengan signal awal trend yang dimulai dan untuk trading plan tidak ada untuk yang didasari oleh trend untuk trading plan hanya untuk swing aja ada trading plan jadi kalau kita pencet komentari nggak ada trading plan tuh yang ada hanya financial health nya untuk saham ini kelihatannya masih belum ya dia masih akan gagal nih uptrendnya coba yang lain <tuh> eee, HRTA. nah ini dia lagi subway mau mencoba uptrend coba kita lihat komentarinya nah ini cukup bagus ya di atas good eee, financial headnya ada 4 yang menunjukkan angka 3 lebih ya dan fair value nya 427 upside nya masih jauh di atas berarti mungkin kita akan berminat untuk bukan swing trading kalau ini berarti kita buy and hold ya untuk saham apa tadi saham uh, HRTA ya nah ini untuk alert nya nah kalau ini untuk chart ya seperti biasa kita bisa panggil indikator ya bisa panggil bisa bikin dua tools ya seperti mungkin Fibonacci retracement nanti cara pakainya bisa sampai bisa sambil berjalan ya tapi kalau udah berbentuk siap pakai gini robot advisor kita sebelum nggak perlu study-study ya ini karena platformnya platform AMTA yang memang sudah siap dengan study seperti itu nah ini financial health yang tadi kita bisa sort berdasarkan apa yang kita inginkan misalnya kita mau yang fair value nya masih pada gede di atas berarti upside nya yang kita harus pilih ya pencet judul upside ternyata Trump <laughs> upsetnya jauh di atas tapi jelas ya ini saham yang walaupun ya walaupun kita lihat financial healthnya itu cukup bagus tapi sama pelaku pasar nggak diminatin ini yang sering menjadi apa eh kegalauan ya laporan keuangan bagus emitennya bagus tapi nggak diminatin sama pelaku ya. jadi ya nggak terlalu bisa kasih profit ya Nah, sama apa yang menarik nih? Misalnya ADMR. Eh, salah. Saham ADMR. Masih 62% tuh upside-nya. Uh, dia masih bearish. Jadi masih belum menarik ya. Misalnya ABMM. Nah, ini masih uptrend. Coba lihat upside-nya berapa? Oh, masih lumayan, masih 5200 Value nya, jadi peluang untuk lanjutnya Masih ada, nah, kita bisa fokus Masukkan samping Ini sebagai salah satu sambilan Kita untuk swing trading -nya. Lalu watch list Ini adalah kalau kita Mau taruh saham-saham yang Kita mau pantau, misalnya nih Kita mau pantau saham Aman, kita tinggal pencet Kanan bawah tuh yang plus Yang plus tuh ada kanan bawah tanda plus lalu kita ketik simbolnya aman keluar aman tuh pencet amannya ya pencet oke okay. langsung muncul tuh aman nah kalau kita mau hapus ada yang nggak mau kita lihat lagi misalnya kita mau hapus eh uh, bris misalnya pencet aja brisnya lalu selama tiga detik ya lalu pencet yes nah akan terhapus tuh please Oke, kira-kira sampai segitu ya cara pengoperasian um, apa uh, Amta Swing 21 Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan menggunakan fitur chat atau saya buka mikrofonnya ya <tuh> Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Oh, kelihatannya cukup jelas ya. Sekarang untuk free trialnya, ini bisa digunakan selama seminggu sebagai free trial. Dites ya tiap hari, mulai hari Senin. Silakan install aja ke Google Play Store ya. Coba saya, saya share lagi. Google Play Store namanya Amta Swing 21 nah itu Amta Swing 21 tinggal di dari sini lalu sign up ya di grup saya sudah taruh cara sign up nya gimana nanti kalau sudah sign up semuanya malam ini akan diaktifasi supaya bisa langsung menggunakan aplikasi ini ya, TWIN 21. Oke, cukup jelas kalau masih ada yang mau ditanya atau baru teringat belakangan pertanyaan bisa diajukan di grup aja, di grup TWIN 21. Dan kelihatannya di chat juga nggak ada yang tanya nih, mungkin sudah sangat jelas ya penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih ya, tapi sebelumnya boleh. Uh, saya minta izin untuk um, foto bersama, boleh jadi boleh buka kameranya masing-masing.